YouTuber asal Korea kaget diajak Om Botak ke hotel saat berlibur ke Manado, netizen ungkap identitasnya. Netizen mengungkap identitas seorang yang mengajak YouTuber Korea Selatan bernama Jiah ke hotel saat liburan ke Manado, Sulawesi Utara. Ajakan ke hotel oleh orang berambut pelontos atau disebut netizen Om Botak, diketahui dalam video Jiah yang sedang makan dan menjadi viral di media sosial. Tindakan Om Botak tersebut dinilai netizen sebagai tindakan tidak sopan hingga dilebihi mesum. Bahkan Jiah, dalam komentarnya mengaku sok berat dan dengan bijak mengatakan tidak semua orang Indonesia seperti itu. Video itu diunggah akun X, Heraloebs dan juga diunggah akun Instagram Fakta, Indo. Dari unggahan video itu, netizen akhirnya membongkar siapa sosok pria yang berbuat tidak sopan terhadap Jiah. Ia disebut pria berinisial Ed yang merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Ed disebut sudah memiliki istri dan saat kejadian sedang ada urusan pekerjaan di Manado. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.